Sah antukna opat calon bupati tur calon wakil bupati ke pemilu kada Kabupaten Sumedang boga nomor undi. Eta hal tadi diembarkeun ku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang poe Senin paso sore 23 September satutas nyorang pengundian nomor undian ke eta pasangan calon bupati jeung calon wakil bupati Sumedang anu opat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang ngokolakeun pengundian nomor urut kaopat pasangan calon bupati tur calon wakil bupati Sumedang di buruan kantor KPU Sumedang poe Senin paso sore 23 September 2024. Diharepeun tamu undangan jeung mangaratus-ratus pendukung eta pasangan calon, KPU Kabupaten Sumedang merenahkeun calon pasangan milih hiji bingkisan anu di jerona aya nomor urut anu disaegakeun ku pihak KPU secara acak. Satu tas eta calon milih sarta muka bingkisan beberengan antukna nampa nomor urut saban pasangan sewang-sewangan. Erni Sumarni sarta Ridwan Solihin nomor urut hiji, Doni Ahmad Munir jeung Fajar Aldila nomor urut 2, Irwan Syahputra tur Mustika Ningrat nomor urut 3, Katut Hendrik Turta Luki Johari nomor urut 4. Hari ini KPU Kabupaten Sumedang telah melaksanakan rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut. Tadi kami telah melakukan pengundian, masing-masing pasangan calon telah mengambil nomor urut dan kami telah tetapkan dari pengambilan nomor urut tersebut, kami telah tetapkan bahwa nomor urut 1 pasangan Eni Sumarni dan Ridwan Solihin, sedangkan pasangan nomor urut 2 Doni Aman Munir Fajar Adila, pasangan nomor urut 3 adalah pasangan Irwan Saputra dan Haja Mustika Ningrat, pasangan nomor urut 4 adalah Henry Kurniawan dan Radia Anom Luki Jauhari Sumawilaga. Jadi mulai hari ini mereka dapat menggunakan nomor urutnya, tapi belum dapat berkampanye rekan-rekan semua. Secara tahapan nanti tanggal 24 September kami akan lakukan kampanye deklarasi damai. Jadi mereka akan melakukan deklarasi damai yang dihadiri oleh para pendukungnya masing-masing. Setelah deklarasi damai juga akan dilakukan sosialisasi pasangan calon. Kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pasangan calon yang telah kita tetapkan hari ini. Ogi Embohan, sanajan geus boga nomor urut tapi eta pasangan calon tacan menang kampanye dumeh aya hambalan anu kudu diiluan samemehna. Di antarana poe Salasa 24 September anu bakal nyorang deklarasi damai sarta sosialisasi. Kakara dina poe Rebo 25 September eta sakumna pasangan calon bisa nyorang kampanye tepi ka tanggal 23 November 2024. Diki Guntara, Bandung TV.